Inilah salah satu teknik dasar yang dilakukan oleh Valentino Rossi dalam balapan MotoGP. Ya, teknik dasar ini adalah cornering atau menikung dengan cepat, seperti yang dilakukan oleh paguyuban otomotif Jombang ini. Hampir setiap satu minggu sekali, mereka berlatih cornering di halaman parkir PG Jombang Baru. Dalam berlatih cornering tidak dibutuhkan motor khusus, hanya keahlian dalam mengendalikan motor saat menikung. Terjatuh saat berlatih sudah menjadi santapan rutin bagi komunitas ini. Namun hal itu justru menjadi tantangan untuk bisa menguasai teknik dasar dalam MotoGP tersebut. Cornering itu sebenarnya gimana caranya kita untuk berbelok secara cepat. Intinya seperti itu. Makanya itu kayak balapan-balapan kayak Valentino Rossi itu sebenarnya teknik dasarnya juga dari cornering. Kalau jatuh pasti. Kalau nggak jatuh bukan cornering namanya, Mas. Ini kan bertepatan dengan bulan puasa. Ya. Ini sekalian ngabuburit atau gimana? Ini emang sekalian ngabuburit. Ngisi acara aja sore-sore. Sekalian biar haus, nanti pulang tinggal buka puasa. Ya, bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini, sambil menunggu waktu berbuka puasa, mereka memilih berlatih cornering. Capek dan rasa haus yang dirasakan akan terbayar lunas saat tiba beduk maghrib. Tim Liputan, Jombang TV.